patah gimana sih? Mobil gue? Mobil gue hilang tadi gue pergi di sini kan? Mesin tik gue. Kok mesin tik lah sih mobil gue gila? Ya, mesin tik gue kan ada di dalam mobil lo gimana sih? Sama mampus kalau nyokap bokap gue tahu. Duh. Ya, yaudah deh. Kita antar polisi lagi gue. Ke kantor polisi? Ya iya. Bisa nggak ke kantor polisi? Apa susahnya sih lo ikut gue ke kantor polisi, gue bikin laporan, lo pulang, selesai kan? Enggak. Gue nggak bisa ke kantor polisi. Lo jadi cowok tanggung jawab dikit, Ki. Mobil gue juga nggak bakal hilang kali kalau nggak ngantar lo ke klinik. Kenapa sih? Udah lah, yuk. Jadi gini. Sebenarnya tadi gue nggak dikejar-kejar sama preman. Tapi sama polisi. Jadi gue lagi gambar mural. Terus tiba-tiba ada polisi datang. Mau ngumpet jadinya di belakang coffee shop itu. Mural gimana maksud lo? Ya mural, graffiti. Oh, jadi ceritanya lo anak street. Siapa? Emang Starla. Lo tuh sering ya dikejar-kejar polisi kayak gitu? Emangnya gue maling apa? Ya juga sih. Tahun ini 4 atau 5 gitu. Hah? Dan kayaknya polisinya juga sama sih. Segitunya banget tuh sama street art. Gak ada kerjaan lain apa? Jadi guru TK kek. Eh, Starla. Lo sendiri sih. Katanya mau balik dari Australia, gue tau. Iya, dia ngomong. Cuma pas gue tanya-tanya, dia gak bales. Salah atau kan bingung kayak gimana. Maaf. Yaudah. Nah. Oke, selamat makan nih. Sini kan? Iya, bener. Yuk, dalam. Gue mau di sini aja deh. Cemen loh. Duduk ke dalam. Yeah. Tunggu situ. Jangan-jangan dia kabur pakai ilmu gaib, Pak. Iya, pakai jin kali ya.